hanya menanam sebatang pokok durian Musang King sejak 35 tahun lalu telah mengubah kehidupan seorang wanita yang merupakan seorang pereka fesyen, Tina Chong atau dikenali sebagai Musang Queen. Memilih untuk mengusahakan tanaman durian secara sepenuh masa, Tina Chong sanggup meninggalkan dunia glamour dan mengusahakan kebun duriannya yang seluas 16 hektar dengan lebih 1,000 pokok durian yang kebanyakannya adalah benih Musang King. Asal-usul Musang King bermula apabila Tina Chong mengahwinkan durian kampung biasa dengan durian kunyit. Kemudian beliau memberi nama sempena pucuk pokok pertama yang diambilnya. Sini ada besar ada 500 perak, kecil ada semua campur-campur, semua 1,000 lah, lebih kurang 90% Musang King. Sini durian lah, setahun satu kali saja. Bulan 6, 7, 8 saja. Dia starting dia jatuh sikit-sikit lah, tapi sampai setengah dia jatuh banyak sekarang. Macam ni lah sekarang, dia okey lah. Then ujung bulan ni kurang lah. Saya ada dia agent dia angkat itu pergi itu China lah, then ada hantar itu Hong Kong, then Malaysia kan semua mana satu Malaysia ada lah, tapi kawan tu London sana tu balik dia tahu mana-mana ada makan sedap, dia mari sini ya, call saya lah. Cuba tengok ni. Ini tak. Ini sini ada sikit pahit. Ini kurang pahit. Oh, macam mana kita nak tahu sini pahit, situ kurang pahit? Boleh bau. Bau. Saya tengok. Wow, sedapnya. Okey, okey. Sekarang saya nak betul tak puan ni cakap pahit? Ni pahit? Ha. Sebab saya suka pahit, so saya rasa yang pahit dulu. Lain. Oh. Sikit. Saya rasa dulu tahu. Kita tengok padu ke tak padu durian Musang King Gua Musang. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat hasil usaha dan teknik yang betul, Puan Tina Chong berjaya mengeksport buah duriannya ke negara China, Singapura dan Hong Kong pada setiap tahun apabila tiba musim durian.